Setelah melihat langsung yang ditemukan di lubang buaya, di mana jenazah para jenderal yang dibunuh gerombolan G30 SPKI begitu mengenaskan, kemarahan para perwira TNI Angkatan Darat pun meledak, tidak terkecuali Mejen Soeharto, pangkostrat saat itu yang memimpin pengangkatan jenazah para jenderal di lubang buaya. Kemarahan terhadap PKI pun tak terbendung, begitulah yang dicatat dalam buku, Sarwo Edi dan Misteri 1965, yang disusun tim buku Tempo, Luapan kemarahan Pangkostrat Meijen Soeharto itu dicatat dalam buku Robert E. Elson, Soeharto, A Political Biography, Soeharto bertekad bertindak cepat untuk menghancurkan pendukung D30S PKI. Setelah menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri apa yang ditemukan di lubang buaya, tugas utama saya adalah menghancurkan PKI, menghancurkan perlawanan dimanapun, di ibu kota, di daerah, dan juga di persembunyian di gunung-gunung, kata Soeharto. Seperti diketahui, setelah deklarasi Dewan Revolusi oleh Letnan Kolonel Untung di Radio Republik Indonesia pada tanggal 1 Oktober di Jakarta, beberapa daerah bergolak, di daerah pedesaan Jawa Tengah, mereka yang menentang komunis diculik dan rumahnya dibakar, pembunuhan demi pembunuhan terjadi. Para perwira pendukung gerakan tanggal 30 September juga bergerak cepat. Harold Crook dalam buku militer dan politik di Indonesia yang dikutip tim buku Tempo dalam buku yang disusunnya, menyebutkan, pada hari pengumuman Letkol Untung di RRI Jakarta, Asisten intelijen Komando Daerah Militer Diponegoro Kolonel Suherman bersama Kolonel Marjono, Kepala Personel, dan Letkol Usman Sastro Sastrodibroto menguasai Kodam 7 Diponegoro. Panglima Kodam Brigjen Suryo Sumpeno kala itu sempat ditangkap tapi berhasil meloloskan diri. Brigjen Suryo Sumpeno lalu segera bergegas menuju Magelang karena di sana kesatuan TNI AD masih setia kepadanya. Kemudian sekitar pukul 13 Kolonel Suherman mengumumkan pengambil alihan komando di Kodam dan pembentukan Dewan Revolusi Jawa Tengah lewat RRI Semarang, Solo dan Yogyakarta menyusul sore dan malam harinya. Di Yogyakarta, Mayor Mulyono gagal membujuk Komandan Resor Militer 72 Kolonel Katamso agar mendukung gerakan tanggal 30 September yang dicetuskan Letkol Untung di Jakarta. Karena tak mau mendukung gerakan tanggal 30 September Kolonel Katamso dan wakilnya, Letkol Sugiono ditangkap, lalu dibunuh di area tangsi kesatuan tentara yang mendukung G30 SPKI, jenazah keduanya ditemukan di sekitar kentungan pada tanggal 20 Oktober tahun 1965. Malam harinya, berita-berita soal gerakan tanggal 30 September Jawa Tengah didengar di Jakarta, Maijen Soeharto langsung bergerak cepat mengumumkan pembatalan pengumuman untung. Di Jawa Timur, seruan Soeharto disambut masyarakat anti-PKI, dan mulailah penyerangan terhadap orang-orang PKI. Di Jawa Tengah, Brigjen Surjo Sumpeno juga bergerak cepat untuk menguasai keadaan kembali. Satu persatu batalion ia rebut kembali. Lima dari tujuh batalion infanteri yang tadinya mendukung gerakan tanggal 30 September bisa dinetralisir. Ketika itu, sebagian batalion lain Kodam Diponegoro ada di Sumatera Utara dan Kalimantan Barat dalam rangka konfrontasi dengan Malaysia. Pada tanggal 5 Oktober semua unit pasukan kembali di bawah kendali Brigjen Surjo Sumpeno. Hanya saja Surjo Sumpeno belum terlalu yakin dengan kesetiaan mereka. Maka, ia minta Maijen Soeharto mengirim pasukan dari Jakarta. Tidak menunggu lama, Maijen Soeharto segera memerintahkan pasukan RPKAD di bawah pimpinan Kolonel Sarwo Edi Wibowo untuk bergerak ke provinsi tersebut. Maka, dengan dipimpin langsung oleh Sarwo Edi Wibowo, Komandan Tertinggi RPKAD, pasukan Barat Merah itu langsung bergerak ke Jawa Tengah dengan didukung kesatuan lain dari Kostrat dan Pomat Para serta Kavaleri.